Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar bacaan imam salat subuh ya, dengan menggunakan irama bayyati. Nah, rakaat pertama kita akan menggunakan surat Al-Ma'un, rakaat kedua kita menggunakan surat Al-Kausar. Baik, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya, kita harus hafalkan tiga nada ini untuk mengingat irama bayyati. Nadanya seperti ini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu ya irama bayyati. Baik, kita akan terapkan tiga nada tersebut pada surat Al-Fatihah. Untuk ayat pertama, kita gunakan nada yang turun atau nada yang ketiga. Nada yang ketiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Nah, kemudian ayat kedua, kita gunakan nadanya secara berurutan, naik, datar, dan turun. Saya contohkan. Nada yang pertama naik, alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang kedua datar, arrahmanir rahim. Nada yang ketiga turun, maliki yaumiddin. Setelah itu ayat berikutnya ya, kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah ya, dari awal sampai selesai menggunakan irama bayyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk rakaat pertama kita menggunakan surat Al-Ma'un. Akan saya contohkan penerapan tiga nada irama bayyati. Nada yang pertama naik, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Nada yang kedua datar, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Nada yang ketiga turun, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Rakaat kedua kita menggunakan surat Al-Kausar. Saya contohkan terlebih dahulu.
Nada yang pertama naik, inna a'tainakal kautsar. Nada yang kedua datar, fasholli lirabbika wanhar. Nada yang ketiga turun, inna syani'aka huwal abtar. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita baca kembali dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, seperti itu ya contoh bacaan imam sholat subuh dengan menggunakan irama bayati. Insyaallah apabila teman-teman hafal dengan tiga nada tadi ya, bisa membaca surat ini dengan irama bayati. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel saya dengan mengklik subscribe dan menekan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Insyaallah bermanfaat. Semoga menjadikan amal jariah bagi kita semuanya.